Senaman-senaman yang sering dilakukan dalam calisthenics. Calisthenics adalah sejenis senaman yang menggunakan berat badan kita sendiri. Kalau kita tengok powerlifter, mereka selalu buat 3 senaman iaitu bench press, deadlift dan juga squats. Kalau kita tengok bodybuilder, mereka selalu buat bicep curl. Tetapi untuk calisthenics, apa senaman yang paling selalu dibuat? Calisthenics ada banyak senaman, tetapi ini 5 senaman yang paling selalu dilakukan. Yang pertama, pull up, di mana kita akan bergayut dengan keadaan tapak tangan menghala ke hadapan. Kemudian kita akan angkat badan kita sehingga bar melepasi paras dagu. Senaman ini banyak melibatkan otot di bahagian bicep dan juga lats ataupun belakang. Senaman yang kedua, chin up. Senaman ini hampir sama seperti pull up tadi, cuma kali ini tapak tangan akan dihalakan ke arah belakang dan kita akan angkat badan kita sehingga bar melepasi paras dagu. Otot yang digunakan juga hampir sama seperti pull up tadi, iaitu bicep dan juga lats. Senaman yang ketiga, push up atau sesetengah orang panggil sebagai pumping. Senaman ini dimulakan dengan keadaan sokong hadapan ataupun front support. Kemudian kita akan turun sedalam yang kita boleh. Kemudian kita akan naik balik. Senaman ini banyak melibatkan otot di bahagian tricep dan juga dada. Senaman yang keempat, dips. Senaman ini juga hampir sama seperti push up tadi. Cuma kali ini, ia dilakukan dengan satu equipment yang bernama parallel bar. Di mana kita akan berdiri dengan memegang parallel bar itu. Kemudian kita akan angkat badan kita. Kita akan turun sehingga tangan kita bersudut 90 darjah. Dan kemudian kita akan naik balik. Senaman ini banyak melibatkan otot di bahagian tricep dan juga dada. Senaman yang kelima, crunches, di mana kita akan berbaring dengan keadaan kaki dibengkokkan. Kemudian kita akan angkat bahagian atas badan kita sehingga perut kita terasa keras. Kemudian kita akan turun balik. Senaman ini banyak melibatkan otot di bahagian perut ataupun kita panggil sebagai core. Itulah 5 senaman yang selalu dilakukan dalam calisthenics. Kuasai 5 senaman ini dan anda boleh mula untuk berlatih melakukan skill-skills dalam calisthenics pula. Good luck!